Nah, kali ini gue lagi memakai karakternya Bobo Boy Supranin. Oh ya, di sini tuh ada Bobo Boy Duri nyusul ke sini nih. Ya iyalah, aku nyusul ke sini itu kan sekarang ini kita mau beli bus. Oh, iya juga ya. Kan sekarang ini kita itu mau beli bus nih teman-teman. Iya, apalagi mereka yang lagi liburan itu pada nanya ini Bobo Boy Supra. Oh, mereka juga pada nanyain. Iya, mereka itu pada nanyain nih. Oh iya Bobo Boy Gempa, beneran nih kamu gak mau ikut sama kita pergi beli bus? Iya Bobo Boy Supra, maaf ya aku gak bisa ikut nih, soalnya aku ada perlu. Waduh, itu Bobo Boy Gempa gak mau ikut nih. Terus itu kalau Bobo Boy Topan gimana? Kamu mau ikut gak sama Bobo Boy Supra kita beli bus? Iya aku mau ikut Bobo Boy Supra. Nah kalau Bobo Boy Topan mau ikut nih teman-teman. Yaudah yuk kalau gitu kita berangkat sekarang. Iya yuk ah Bobo Boy Supra. Nah oke teman, sekarang ini kita bertiga itu mau pergi ke tempat penjualan bus nih. Waduh, oh ya ngomong-ngomong itu tempat penjualan bus itu jauh banget nih. Berarti kita ini harus nyari taksi nih. Oh kita harus nyari taksi dulu nih. Iya Bobo Boy Duri. Kalau gitu yuk ah kita cari taksi di sekitaran sini. Ya yuk ah Bobo Boy Duri kita cari taksi. Nah oke teman, sekarang ini kita itu bakalan cari taksi sekitaran sini nih. Ayo cepetan itu Bobo Boy Taupan ya, ayo. Ya aku kesana nih. Aduh ini Bobo Boy Supra itu malah nabrak orang. Apa-apa? Ah, takut ditubruk lagi. Aduh, orang itu sampai kabur. Padahal Bobo Boy Supra ini gak galak loh. Kok dia ketakutan ya? Oke, kita bakalan cari taksi ke sini. Mudah-mudahan di sekitaran sini ada nih. Ayo itu, Bobo Boy Supra sama Taufan, ayo sini. Kita nyebrang. Iya, iya, ayo, ayo, ayo. Oke, mantap. Pak, permisi, Pak. Ayo sini. Bobo Boy Supra, gendong aku lah. Aku capek nih, dari tadi lari terus. Itu Bobo Boy Duri malah minta digendong. Mending kamu minta digendong sama Bobo Boy Topan aja tuh. Gak mau ah, masa aku harus gendong Bobo Boy Duri? Ya kan berat. Itu Bobo Boy Topan juga gak mau gendong Bobo Boy Duri nih. Aduh, ini taksinya mana ya? Kok gak Bobo ada? Bobo Boy Supra, mending gini aja deh. Gimana kalau kita minjem mobil polisi aja? Kita minjem mobil polisi? Iya, di depan itu kan kantor polisi. Nah, mending kita minjem mobil polisi itu aja. Jangan Bobo Boy Duri, jangan. Masa kita minjem mobil polisi sih? Ayo sini kita nyebrang, ayo ayo. Ayo cepetan. Iya, Boy Supra, aku belakang nih. Mantap. Waduh, tumben nih di sebelah sini gak ada mobil taksi. Mending kita minjem mobil polisi aja deh, Boy Supra. Iya, bener tuh. Jangan, jangan. Aduh, masa kita pinjem mobil polisi sih? Ayo kita nyebrang. Iya, Boy Supra, kita nyebrang nih. Oke, mantap. Itu mereka berdua udah nyebrang. Ini mobil taksinya mana ya? Kita udah berjalan kaki dari sana ke sini, tapi kok itu taksinya gak kelihatan nih teman-teman. Oke, kita bakalan cari taksi ke sebelah sana ya. Oke, kita lihat sebelah kanan. Di sana gak ada. Oh, di sini ada taksi yang lagi mangkal nih. Oh, itu ada taksi yang lagi mangkal. Iya, ayo cepetan. Iya, iya, aku kesana nih. Nah, kita bakalan naik taksi ini. Oh, orangnya juga ada di sini. Ya udah yuk, kalau gitu kita naik taksi. Ayo kita naik. Kita naik taksi. Ayo naik, ayo naik. Eh, orangnya mah keluarin sih. Aduh, malah kabur tuh. Wah, bener, bapak itu malah kabur. Ya udah, kalau gitu kita pinjam taksinya itu sebentar aja deh. Ya udah deh, kalau gitu kita bakalan pinjam taksinya itu sebentar ya. Oh ya, kita tandain dulu nih. Kita itu bakalan beli busnya itu di sini nih, teman-teman. Oke, kita tandain dulu. Oke, udah ditandain. Oh ya, itu sabuk pengamannya pakai. Iya nih, aku juga udah pakai nih. Oke, mantap. Nah, di sini kita belok kanan. Oke, ini kok malah ngedrip ya? Itu mobilnya ngedrip ya. Barusan itu ngedrip ya. Iya nih, mobilnya itu malah ngedrip loh. Ya udah kalau gitu ngebut aja Bobo Boy Supra. Ayo ngebut. Oke, oke. Nah, oke teman, sekarang ini kita itu bakalan ngebut nih. Oke, di sini masih. Waduh, barusan itu hampir ketabrak nih. Untungnya kamu itu jago nyetir ya Bobo Boy Supra. Iyalah, untungnya itu Bobo Boy Supra ini jago nih. Oke, di sini masih lurus. Terus kita ngambil jalan kanan nih. Oke, nah di sini kita belok kiri. Nah, mantep. 1 jam kemudian. Nah, ini temen nih. Sebentar lagi kita bakalan sampai nih ke tempat penjualan bus. Nah, tempat penjualan bus itu di sebelah sana ya. Oke, berarti di sini kita belok kiri. Terus kita bakalan parkir di mana ya teman-teman? Nah, kita bakalan parkir di sini aja ya. Nah, ya di sini aja nih. Oke, kita sudah sampai. Ya, kita turun, turun. Ya, semuanya turun, turun. Ya, iya, aku turun nih. Oke, mantap. Itu kedua Bobo Boy udah turun. Nah, kita bakalan pilih-pilih. Lihat tuh, itu busnya pada bagus-bagus loh. Di sana itu ada bus yang warna merah tuh. Iya, yang itu ya, bagus bener tuh. Bener nih, di sini ada bus yang berwarna merah. Terus ada bus yang berwarna oranye. Ada yang warna putih. Terus ini ada yang warna hijau. Wah, loh. Wah, bener tuh. Itu busnya warna hijau. Sama seperti warna baju aku. Beda Bobo Boy Duri, kalau kamu itu hijau muda, kalau ini tuh hijau tua. Iya bener juga ya, aku itu kan warnanya hijau muda. Iya, yuk kita lihat-lihat lagi. Oke, kita bakalan lihat-lihat. Dek,
Dek, Ade mau beli bus, Dek. Iya, Pak. Kita ini mau beli bus, Pak. Oh, emangnya Ade mau beli bus yang seperti apa, Dek? Bus seperti apa ya? Pokoknya bus yang bagus, Pak. Kalau gitu silakan pilih-pilih dulu, Dek. Iya, Pak. Kita bakalan pilih-pilih. Oh ya, Pak. Kita boleh nyoba masuk ke busnya gak, Pak? Oh, Ade mau masuk ya. Boleh kok, Dek. Oh, boleh ya. Yaudah, ya, kalau gitu kita coba satu-satu nih. Oke, pertama-tama kita bakalan coba masuk ke bus yang merah ini ya. Oke, kita bakalan masuk. Nah, pintunya itu di sini. Kok ini teleport ya? Barusan itu kamu masuknya teleport ya? Iya, terus kalian berdua mau ikut masuk gak? Enggak ah, kita nunggu di sini. Iya, kita berdua nunggu di sini. Waduh, katanya itu mereka berdua gak mau masuk. Oke, kita bakalan coba lihat interiornya ya. Oke, kita lihat. Ini lumayan bagus Supra, sih. Ayo pencet klaksonnya. Iya, coba pencet klaksonnya Boboy Supra. Kita oke, siap-siap. Kita bakalan coba klaksonnya. Oh, ini klaksonnya itu masih standar nih. Iya, bener nih. Klaksonnya itu bukan telolet-telolet. Iya, Boboiboy. Nggak telolet-telolet. Oke, kita coba bus yang warna... kok tiba-tiba di atas Boboiboy ya? Supra, kok kamu ada di atas sih? Nggak tahu nih. Oke, kita bakalan coba bus yang warna kuning nih. Sup, nah mantep. Ini juga sama nih, teman-teman. Kalau masuk itu teleport. Oke, kita coba ganti kamera. Nah, kita lihat. Oh, ini juga sama nih. Nah, sekarang kamu coba pencet klaksonnya, Boboiboy Supra. Oke, oke. Kita coba... Wah, ini juga sama nih, nggak telolet. Kalau gitu, coba bus yang satunya lagi, Boboiboy Supra. Ya, kita bakalan coba yang satunya. Kok ada di atas ya? Wah, itu Boboiboy Supra teleport lagi. Waduh, lah, iya, kok bisa? Kalau misalkan keluar itu tiba-tiba ada di atas nih. Oh, berarti yang kedua bus ini juga sama nih. Kalau masuk itu bakalan teleport lagi, Boboiboy Supra. Iya, bener tuh. Iya, bener. Sepertinya yang kedua ini juga sama. Nah, kalau gitu mending kamu coba yang di belakang kamu tuh. Oh, yaudah yuk. Kalau gitu kita bakalan coba bus yang ini, teman-teman. Oke, kita bakalan masuk. Ayah itu kalian berdua juga mau masuk gak? Iya, aku mau masuk. Sama, aku juga mau masuk. Ya udah kalau gitu cepetan masuk. Iya, aku masuk. Terus kita lihat nih. Ini. Lihat ke dalam. Ini kameranya. Nah, mantap nih. Aku juga mau ikut masuk. Okay. Oh, itu Boboiboy depan juga mau ikut masuk ya? Bang. Itu Boboiboy Duri malah minum kopi iya, dong. Iya, aku nemu di sini sepertinya enak nih. jangan-jangan itu bekas orang loh. Wah, bener nih. Sepertinya ini bekas orang deh. Pahit banget ini. Yaudah yuk, kalau gitu kita turun. Kita turun, ayo. Iya, aku turun nih. Ayo, itu Boboiboy Duri ada-ada aja nih. Yah, kita coba bus yang ini nih. Oh ya, ngomong-ngomong bus yang ini tuh sama gak sih sama bus yang itu? Mending kamu tanya ke penjualnya aja. Iya, bener tuh. Coba deh kamu tanya ke penjualnya. Iya, ini Boboiboy Supra itu bakalan tanya nih. Pak. Ya, ada apa, Dek? Ini, Pak, bus yang di sana itu sama gak sih, Pak, sama bus yang itu, Pak? Oh, kalau bus yang itu beda, Dek. Oh, beda ya, Pak? Iya, makanya Bapak pisahin itu busnya beda, Dek. Waduh, katanya itu beda nih. Yuk, kita coba Boboiboy Supra. Ya, kita coba. Oke, kita bakalan coba. Oh ya, kalian berdua juga mau ikut masuk? Iya, kita juga mau ikut masuk. Oh, ya udah kalau gitu, ayo cepetan itu. Iya, aku masuk nih. Oke, mantap. Itu Boboiboy Duri. Iya, Boboiboy Supra, nih aku mau masuk nih. Bentar. Ayo cepetan masuk. Oke, mantep. Terus kita ganti kameranya. Nah, mantep nih. Oke, ini agak beda sedikit Boboiboy nih. Boboiboy Supra, klaksonnya coba. Ada telolet-nya gak? Oke, kita bakalan coba klaksonnya nih. Ini telolet. Telolet loh. Wah, iya bener nih. Bus ini ada telolet-nya. Waduh, ini mantep nih. Iya bener, mending beli yang ini aja. Iya bener tuh, beli bus ya, yang nanti ini dulu, aja. Nanti dulu. Kita bakalan coba yang satunya lagi nih. Yaudah yuk, kalau gitu kita turun. Ayo. Iya, aku kan turun nih. Kita ganti kameranya lagi. Nah, mantap. Ayo itu, Boboiboy Duri. Iya, aku turun nih. Topan. Iya, bentar. Ayo turun. Iya. Oke, mantap. Itu mereka berdua udah turun. Terus kita bakalan coba bus ini, teman nih. Bus Sinar Jaya. Yuk, kita coba bus yang ini, Boboiboy Supra. Ya, kita coba masuk. Ayo. Oke, mantap. Kita masuk. Aku masuk. Terus kita ganti kameranya nih, teman-teman. Kita ganti dulu. Nah, mantap. Itu Boboiboy Topan duduk di sana dong. Wah, ini tempat duduknya nyaman banget nih. Iya, benar. Ini tempat duduknya itu nyaman. Yaudah yuk, kalau gitu kita turun. Iya, yuk kita turun. Ganti kameranya. Nah, mantap. Oh ya, kita bakalan beli bus yang mana nih? Kita beli bus yang ini. Yang merah ini atau yang ini? Boboiboy Supra. Mending kita beli bus yang ini aja nih, yang warna merah. Yang merah ini? Iya, soalnya bus ini tuh udah ada telolet-nya. Waduh, gimana Boboiboy Topan? Kita beli bus yang ini? Iya, beli bus yang itu aja. Soalnya kalau bus yang itu udah ada telolet-nya. Oh ya udah deh kalau gitu kita bakalan beli bus yang ini, teman-teman. Bus yang berwarna merah ya. Oke, kita bakalan bayar. Oh ya, Pak. Bus yang warna merah itu harganya berapa, Pak? Bus yang warna merah itu harganya 800 juta, Dek. Lumayan mahal juga. Ya udah, gak apa-apa. Beli aja tuh bus yang itu buat pengganti bus yang sebelumnya hilang. Apalagi kan bus yang ini tuh udah ada telolet-nya. Iya, mending beli bus yang itu aja deh, Boboiboy Supra. Ya udah deh kalau gitu, ini Boboiboy Supra bakalan bayar nih.
Nah itu teman tuh, barusan itu udah dibayar nih. Waduh, akhirnya sekarang ini Bobo Boy itu mempunyai bus nih teman-teman. Wah, akhirnya kita punya bus lagi nih, Bobo Boy Supra. Iya benar, Bobo Boy Duri. Nah oke teman, mungkin sekian dulu ya video dari gua. Kalau menurut kalian video ini menghibur, silahkan like dan subscribe. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye 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 bye.